Eh, itu emang daun kelor. Ini kelor apa pete? Ini kamu salah. Oh. Kenapa, Ma? Ini udah selesai USG. Ini benar-benar gratis. Obat dong. Yang sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Ini kita mau ngambil daun kelor. Tapi daun kelornya tinggi banget. Ini yang di bawah. Iya dah. Eh, itu emang daun kelor. Ini kelor apa pete? Ini kamu salah. Oh. Itu pete yang kamu ituin. Ini batangnya ya? Berapa? 10.000 aja. Untuk halaman memang dari kemarin belum sempat karena memang itu banyak hal yang harus diurus oleh bantuan tukang atau pihak ketiga ya, karena kalau kita sendiri nanti takutnya nggak akan keurus, berhubung sekarang juga sambil nabung lagi ngurusin fokus ke buah hati nanti yang rencan lahir sebentar lagi. Jadi mungkin untuk sementara ini kita pending dulu untuk urusan halaman ya, mungkin next setelah Nadia lahiran kita bisa berkebun dan menyelesaikan urusan halaman depan dan belakang biar terawat juga. Ini daun kelor yang tadi sudah dipetik sama Tiko. Kenapa? Kenapa, Ma? Mati terus kenapa? Ini kita cuci dulu. Aku belum pernah masak daun kelor. Pertama kali masak daun kelor, jadinya seperti apakah? Apakah jadi sayur bening? Tapi kamu pernah makan daun kelor gak? Enggak, seumur hidup. Sama sih, belum pernah juga makan. Dia emang gak pakai telur ya? Gak tahu deh. Ini jagungnya kita pipil aja. Ini apa ini? Oh. Sayur daun kelor, ayam, sama ini bakwan bikinan mama semalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau USG di klinik daerah Tangerang karena kemarin kebetulan ngelihat di Google ada pendaftaran USG gratis. Terus Nadia daftar, alhamdulillahnya langsung dapet USG gratis itu. Jadi kita mau nyoba USG gratis itu di sini. Sekalian ini lagi mampir di rumah orang tua Nadia. Pikoyo nyuci motor. Ya udah, kita lanjut ke kliniknya. Oke guys, kita sama USG, USG kandungan ke 8 bulan ini. Faskesnya Nadia tuh udah di Cakung, cuman di sini kebetulan askes luar daerah masih bisa kesini. Ini daerah Tangerang untuk klinik Pop Kids Medica. Tapi pelayanannya cepet sih, tadi pendaftarannya juga cepet. Kita tinggal nunggu. Oke, ini udah selesai USG. Ini benar-benar gratis, 0 rupiah. Cuman harus bawa buku KIA sama bawa BPJS. Terus dapat bingkisan sama vitamin. Oke, setelah aktivitas kemarin, kita sekarang mau mengaktifkan kolam ini lagi, kolam tengah. Ya, berhubung ini bisa dilihat kotor dan hijau ya warnanya, jadi mau kita bersihkan dulu, kita kerok
nanti akan kita rapihkan dengan damdek, dan ya kita akan rapihkan lah pokoknya penampilannya agar jadi selayaknya menjadi kolam. Oke, jadi karena ini dari kemarin hujan nggak berhenti-berhenti ya, tiap hari hujan dari pagi, siang, sore, malam, jadi kita kuras dulu airnya. Agak benar nih selangnya nih. Oh ya, ini kemarin juga kolam kebetulan dijadiin apa sih namanya, tempat untuk usaha lele, cuman ya belum lanjut, makanya mau kita lanjut bersihkan. Ini airnya kelihatan sedikit, tapi ternyata lama. Biasanya ngefullin ini berapa lama? 3 jam. 3 jam untuk ngefullin kolam ini. Mungkin ukurannya sekitar 3x2 ya kayaknya ya. Sananya 2, sininya 3. Ini masih kotor banget soalnya lagi musim hujan kemarin, jadi nggak sempat kepegang. Mau di-KP-in, mau diaktifin lagi. Karena ini sebelumnya Tiko usaha lele, cuman nggak berjalan. Oh iya, untuk bagian atas ini udah dipasangin paramet, cuman bagian sininya kebuka karena angin ya sempet kenceng. Kayaknya aku butuh yang seger-seger ini, badan lemes banget. Kalau bisa yang ada mengandung vitamin C-nya. Obat dong. Yang jangan obat, tahu sendiri aku nggak suka minum obat. Bentar, aku cek kulkas deh. Kayaknya ada sesuatu yang bisa bikin kamu semangat. Untung nge-stok jelek kolagen. Nih, nah. Jela kolagen ini simpel juga, kamu kalau mau minum tinggal. Nggak pakai diseduh ya? Iya, nggak pakai diseduh. Simpel banget ya. Segar lagi. Iya, ini rasa anggur dan lemon, mengandung vitamin C dan sumber kolagen juga nih, yang bagus untuk kesehatan kulit. Belinya di Indomaret. Untuk pembelian 2. Pembelian 2 dapat diskon 4.600. Cuma sampai tanggal 1 sampai 15 Maret ya. Minuman kolagen tanpa seduh, jelek aja. Yang buat ngangkat cat gitu. Ada remover.
capek. Oke. Jadi kolom segini dulu, berhubung memang ini udah sore, udah mau gelap, udah mau maghrib. Kita lanjutkan di next episode.